Kau Kilen, tengok macam mana dia tidur. Itu telefon pun tak dengar. Dek, itu call bukan untuk dia lah. Untuk saya. Untuk awak kak? Amat. Apa lu cakap? Itu polis punya phone lah. Dai, lu tengok macam mana saya pergi ambil itu phone sekarang. Jenis orang ingat? Amat dah. Itu yang sepada selalu tidur juga. Saya curi-curi angkat dia punya phone. Ambil maklumat pergi curi lah. Oho. So, macam mana you nak pergi ambil itu phone dari ini kunci punya lokap? Dek, tambi. Lu tengok macam mana saya pergi ambil itu phone sekarang. Tengok sekarang. Siapa ni ini surah? Yang lama pun saya... Bro, macam mana you buka ni? Banyak senangnya. Dey. Dalam gate ni ada 14 besi. Yang 3 ni aku punya. Bila diorang tidur, aku keluar macam ni lah. Aneh, padu nak mampoi ni. Okay, okay. You pun belajar macam mana nak buka ini besi. Ha. Baru nanti boleh hidup. Okay lah, kejap. Sar, Sar. Hello, who is speaking? Siapa di sana? Hello, Inspektor Ravi ka? Inspektor. Inspektor Ravi. Sar. Kami semua satu family nak pergi luar negara. Takut itu anjing pencuri ah. Woi, cakap pencuri saja. Apa you cakap anjing? Takde Encik, kami nampak iklan dekat TV. Kalau nak pergi luar ke luar negara ke, suruh inform polis kan. Itu pasal kami panggil. Oh, ini macam semua you orang buat kah? Eh, banyak masalah lah orang. Okey, ada apa barang dekat rumah awak sampai you inform polis? Rumah penuh dengan emas, perak, diamond, macam-macam ada bro. Wow, VIP kah you orang? Okey, check up itu alamat, saya kasih tulis. Okey bang, tunggu sekejap. 23 23 jalan lorong apa? Bukan lorong, rumah flat bang. Okey, 23 Parvati Apartment. Parvati Apartment 6th floor. 6 punya flower eh? Bukan flower, floor. Okey, floor eh? Kampung Jawa Kelang. Okey. Sir, jangan lupa address. Hello sir, banyak penting punya barang. Macam mana boleh lupa? Lu cuba pergi balik tengok. Kami akan jaga baik-baik. Kamu jangan takut. Okey, bila you nak tolak? Lu kenapa tanya tu? Apa bro? Tadi panggil untuk jaga rumah wak. Kami nak datang untuk ronda lah. Oh, itu pasal lu tanya lah. Okey, sekarang saya tolak. Okey, aku pun tolak sekarang. Lu jangan takut. Tengok apa aku buat. Tuan, aku nak pergi operasi satu tempat. Boleh pergi kah? Boleh. Thank you, sir. Hey. Ha? Kalau dia bangun tanya saya, you cakap saya pergi penting punya hal. Lepas tu saya akan balik. Ini buka besi punya hal semua, jangan cakap ah. Very good. Nanti you pun keluar masuk ah. Itu besi jaga.